sangka syukur. Pertama percaya, dua tak putus asa, tiga terus terima, empat tak berubah-ubah, kelima rela berserah. Mesti ada namanya, kalau ada isinya, mestilah ada bekasnya. Perlahan-lahan makan anak sayang, jangan sampai tercekik paku seluruh alam. Berhati-hati minum sayang, jangan sampai tersedak kuih satu laut. Sampai kau tertumpahkan setitis pun kasih sayang. Setanding ketatan kepada sang pemilik kehendak dan ikhtiar, rindu yang sebenar. Perlahan-lahan makan anak sayang, jangan sampai tercekik paku seluruh alam. La 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 la. Tertumpah setitis pun kasih sayang, kelak kau kan hidup dalam kekesalan berpanjang. Untuk tahun ini, ada pelajar Citra 1 dan Citra 3. 19 orang dari Citra 1, tahun 1, dan 2 orang senior Citra 3. Setakat ini ada 21 orang lah semuanya. Citra Keroncong, Citra Kebudayaan Keroncong. Nama pun Citra Keroncong, kita akan belajar tentang keroncong. Apa itu keroncong? Belajar tentang alat muzik keroncong, cara permainan keroncong, lagu-lagu keroncong, serba sedikit tentang sejarah keroncong. Baik, manfaat dan dia punya kelebihan bila kita belajar keroncong ni, satu, kita dapat mengenal budaya Nusantara. Ya, sebab keroncong ni adalah daripada Indonesia dan juga seluruh Brunei tahu, Singapura tahu. So, Nusantara tu kita dapat kenal kat mana permulaannya, tersebarnya keroncong ni. Itu. Bila kita belajar keroncong, kita dapat tahu siapa kita. Okay, sebentar tadi, kita dah mendengarkan lagu Oh Anak, komposer M. Nasir, dan penulis liriknya oleh Allahyarham Lolok atau Rusli Khamis, dalam
lagu tu dimuatkan dalam album Phoenix Bangkit oleh M. Nasir. So lagu tu tadi adalah mengenai pesan ibu atau pesan bapa kepada anak. So saya buat persembahkan lagu ni sesuailah untuk pelajar UKM, untuk pelajar-pelajar, supaya ingat pesan ibu bapa mereka. Persiapan kami dah buat sejak bila pertama kali pertama kelas awal SEM sampailah ke penghujung, daripada segi macam mana nak main, sebab yalah, dia mereka ni tak tahu apa itu pelancong, jadinya dia orang apa belajar satu-satu. Mereka mengenali instrumen, mengenali cara nyanyian, mengenali semua tu. Dalam sebab tu kita buat part by part.